masuk salon gitu ya? Berapa duit sekarang? Iyalah, gak apa-apa. Oke. Hilman, oke ya Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hilman Wijaya, asal Cibodas. Siap. Oke. Ikut pelatihan ini ya. Tujuannya ingin mendalam ilmu. Ingin mendalam ilmunya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengikuti tujuan pelatihan ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rifal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifal, alamat Kampung Cidaruma. Tujuan mencari ilmu. Oke. Sekian, assalamualaikum. Udah senior kayaknya ini mah nih. Senior ini mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kampus Pasitanyere. Pasitanyere. Tujuan? Cari ilmu biar lebih. Oke, terima kasih. Dah ya, ini pesertanya baru ada segini ya, guys. Jagoannya senior kayaknya nih ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supriyatna, alamat Cirebon. Tentunya harus sampai tuntas ya. Ini pelatihan ini bukan saya yang ngadain, tapi saya dari program dari rekan, dari teman. Jadi makanya dimintain kesibukannya di sini belum ada yang namanya pelatihan barbershop ya, yaitu barber. Nanti untuk kelanjutannya apa sih barbershop? Apa sih LPK? Nanti mungkin bisa dijelaskan sama bendahara Bapak Dika Hermawan. Silakan Bapak Dika. Silakan Bapak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hermawan. Ibu Rempong, salah satunya aku ya guys. Di sini kita mengadakan tata pintasikan rambut sama tata rias pengantin. Dan kebetulan tahun ini dari Disnaker itu kita tidak dapat program, dan alhamdulillah di akhir tahun ini kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program rambut besok ini. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya kita semua dapat ilmu dan manfaatnya. Amin. Dan alat yang nanti kita dapatkan itu dapat dipergunakan untuk kehidupan di sehari-hari kita, dan mudah-mudahan itu menjadi jalan usaha untuk kita semua ya. Amin. Mungkin cukup saja segitu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain perhatikan ya, yang lain perhatikan ya. Semangat ayo. Udah pintar sudah. Ya kopi belum ya, udah. Baik, belum toh. Pimpin doanya belajar hari. Sebetulnya saya bukannya nggak mau mengasihkan alat dari sedini hari ya. Sebetulnya alatnya alat untuk dibagiin semuanya pengen dibagiin, jangan khawatir. Tapi sekarang kenapa belum bisa dibagiin? Nanti pas pembagian di yang utama ketua ya Pak Haji Dadang, nanti tanggal 13 mau tidak mau sempat harus menyempatkan diri ya tanggal 13 karena nanti ada pembagian alatnya. Tanggal 13 ya. Kita penutupan kan tanggal 14 ya, sebelum penutupan tanggal 14 makanya harus kumpul tanggal 13. Tidak ada alasan kalau mau alat, sebetulnya kalau mau alat. Nah teman-temannya itu satu lagi.
tadi siapa muncul katanya dengar-dengar mau mengurangi diri ya. Untuk karena apa namanya penghasilan katanya. Kita kan masih proses ya. Nanti juga kalau udah buka sendiri mungkin ada penghasilan, tapi hanya sedikit bukan apa sekarang. Sama mamanya, sama istrinya, sama siapa aja yang mendukung acara ini kami tahu. Terima kasih.
Kepala Desa Cijengkol sah. Dari Cijengkol sah. Jadi Pak Kades Sampura bantu tuh si ini untuk dimakan ke. Kalau saya mau ketemu dengan Kades ngapain tadi itu disambut ke? Ayo masih ya kembali. Bapak kamu dia nemu mama. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi tipnya itu dan 12 hari dan akan berakhir hari Selasa ya. Dan mudah-mudahan dan harus ada niat kita. Setelah selesai jangan berhenti. Ini tipsnya adalah harus terus langsung ya ikut magang lagi di tempat tukang cukur yang terdekat. Biasanya dalam lingkungan saudara kadang ya kenal lah ya, itu kenal dengan orang tetangga. Kenal kan? Pasti. Pelan. Sekecil apapun juga halal itu adalah baik tetap ya. Tukang cukur siapa bilang tidak halal ya, yang penting halal kan. Demikian ya, kami serahkan seperangkat ini mulai dari alatnya, ininya, ini sisir. Sisir pembersih. Sisir pembersihnya. Masih baru ini Pak. Gambar. Gambar model. Bajunya ya. Terima kasih. Peserta pelatihan cukur rambut di Kecamatan Baya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 Basnas Provinsi Banten. Jagat tua umat sehat. Peserta pelatihan cukur rambut di Kecamatan Bayang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 Basnas Provinsi Banten. Jagat kuat umat sehat. Kami peserta pelatihan cukur rambut di Kecamatan Bayang mengucapkan. Kalau yang pertama yaitu untuk menipiskan kawat kaki yang di pinggir rambut yang di bawahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mana waktu di program luar itu? Beda di video. Lanjut bikin jadi model aja. Ada yang nggak kebagian di sini, ada yang kurang nggak? Kalau lapuk dan rusak, tidak harus, mungkin harus ada, tidak boleh hilang.
Oke, gitu aja mungkin. Ada tambahan tadi kan? Oke, itu sampai di sini aja. Sebelum pemotretan, apa namanya, pembelajaran latihan di bidang cukur rambut sampai di sini. Latihan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lo tahu kan alatnya apa aja sih, coba terangin ke depan sini sambil memperkenalkan diri sekali lagi. Pelatihan cukur rambut di Kecamatan Bayang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 Pelaksanaan Provinsi Banten. Jangan buat rumah sehat. 2, 3. 1, 2, 3. Okay.